Sejak ada orang komen di YouTube ya, dia bilang udah aku padamkan gitu, kok itu ya aku gak bisa subscribe. Udah 5 hari ini saja ada komentar 2 kali dari orang tuh minta di sub balik, terus komentarnya tuh padamkan gitu, sedangkan di situ aku klik komentarnya tuh nggak ada gitu, langsung kena spam. Udah gitu subscriberku semakin menurun, aku nggak bisa subscribe, kadang juga aku nggak bisa komentar, cuma bisa like sama nonton video aja. Itu udah 5 hari. Terus aku harus gimana ya teman-teman? Mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Kayak ngejengkelin banget, mau marah sama orang juga kasihan, padahal subscribernya dia kan hampir 500 lebih, kok nggak tahu ya, nggak tahu undang-undangnya di YouTube gitu, harus nunggu berapa lama dulu gitu ya, nungguin berapa lama baru boleh di subscribe balik gitu. 24 jam ke sehari 2 hari gitu. Kok dia sampai ngingetin aku beberapa kali, sampai ngasih tahu kalau udah dipadamin, udah di subscribe gitu kan, merusak channel orang. Udah gitu jam tayangku langsung dipotong-potong aja sama pihak YouTube-nya. Hati-hati ya teman-teman kalau mau komentar itu, padam itu jangan diketik lah, nggak bagus, merusak channel orang juga merusak channelmu sendiri. Aku tadi nyoba nonton terus subscribe, tetap aja nggak bisa. Udah 5 hari loh sampai subscribe di channelku itu unsub semuanya. Nggak apa-apa sih, percuma juga aku punya subscribe 5000 kalau yang nonton cuma satu orang. Ya yang ikhlas aja, biarkan aja semakin menurun, nggak apa-apa, yang penting nyari jam tayang aja. Terkadang itu sangat mengesalkan ya teman-teman, karena komentar yang gak jelas, jadi semuanya juga gak jelas, jadi semakin ngeselin. Kalau lo mereka tahu kan seharusnya ya, biarin aja lah, mungkin nanti juga orang ini tahu kalau kita ini subscribe gitu ya teman-teman. Jadi ya tahu sendirilah, nggak usah dijelasin juga, pasti orangnya lihat, oh ini subscribe baru, oh ini orang baru, gitu kan seharusnya enak. Tapi ini memang enggak. Udah dipadamin ya itu, jangan lupa padamin balik ya jam tayangku, dipadam beneran sama pihak YouTube, subscriberku juga dipadamin. Dan nggak tahu ya, sejak itu aku nggak pernah lihat orangnya lagi, entah orangnya itu juga kena padam juga ya, moga aja channelnya nggak kena padam, orangnya juga nggak kena padam ya.
Jadi semoga baik-baik aja dan semoga masih lancar-lancar aja sih ya teman-teman. Kasihan tuh yang lain, kasihan yang lainnya kalau kena padam juga. Jadi hati-hati buat teman-teman yang apa namanya ngomentarin di tempat orang itu, hati-hati, kasihan temennya yang nggak tahu apa-apa dipadam-padamin, nanti baru dapet jam tayang 5 jam dikomentarin kayak gitu langsung habis, langsung terpadam semuanya, kan kasihan. Kaget aja kok habis komentar seperti itu dua kali kok langsung jam tayang dipotong, subscribe juga dipotong. Tapi nggak apa-apa sih, biarkan saja, mungkin pelajaran. Yang pernah nggak bisa subscribe atau yang pernah nggak bisa komen gitu, berapa lama gitu, kasih tahu ya teman-teman. Apa harus kayak gimana gitu? Maksudnya dulu kalau aku tuh yang channelku yang dulu tuh nggak bisa subscribe, paling cuman 24 jam, ini loh sampai 5 hari. Tapi bukan karena ada yang komen padam sih, aku sendiri yang apa, kesalahan aku sendiri dapat teguran, tapi cuma 24 jam. Nah ini sampai 5 hari, dikiranya nanti aku gak mau balikin subscribe teman-teman. Tapi di email masih ada sih, siapa yang subscribe, siapa yang gak subscribe itu sebenarnya ada. Cuman aku pikir orang yang komentar di videoku, aku pikir dia udah subscribe, jadi aku subscribe balik. Hampir 24 jam. Dan tapi ternyata ya, aku subscribe hari ini, dia juga subscribe hari ini juga. Sebenarnya banyak sih, dalam 5.000 atau 4.000 orang aku subscribe, mungkin yang subscribe aku cuman 100 atau 10 gitu aja. Jadi bisa terlihat orang, karena terkadang aku datang di videonya itu sampai setiap dia upload aku datang semuanya, tapi nggak sesekali pun dia datang di videoku, tapi dia datang di video teman-teman aku semua, aneh kan? Padahal dulu dia komen pertama di videoku, dan ya kayak gitulah. Hanya satu kali datang, selamanya pergi. Haha, nggak apa-apa sih, tutup jendela dulu ah, udahan. Ya udah dulu ya teman-teman, aku mau siram-siram bunga dulu. Tadi itu disuruh anaknya Sultan motoin ATM-nya, ketinggalan yang di Amerika itu. Aku disuruh motoin. Langitnya cantik sekali ya teman-teman. Ya udah teman-teman, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, dan terima kasih banyak udah ngedengerin curhatku tentang YouTube ya. Semoga konten-konten teman-teman selalu lancar selamanya. Aku doain yang terbaik.
Kedepannya kalian pada sukses semua. Yang rumahnya dari bambu semoga bisa menjadi tembok ataupun istana yang sangat megah, dan yang masih naik sepeda semoga bisa membeli motor atau kendaraan 4 roda ya. Didoain yang terbaik aja deh. Yaudah dulu teman-teman, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Dadah.